Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Black Clover chapter ke-232 sekarang telah keluar. Oleh sebab itu, seperti biasa, saya akan membuat pembahasannya. Pada chapter yang lalu, Luck dan Leopold memang telah ditunjukkan beraksi dengan menyerang para kesatria sihir kerajaan Spade yang menguasai sebuah desa dengan hanya berdua saja. Dan walaupun jumlah musuh mereka lumayan banyak, tapi Luck dan Leopold cukup dengan mudah mengalahkan mereka semua. Tapi yang menarik di sini adalah pada chapter kali ini malah terungkap kalau sebenarnya Luck dan juga Leopold sebelumnya juga telah dilatih oleh para penjaga roh kerajaan Spade. Oleh sebab itulah tidak heran kalau kedua orang ini juga bertambah kuat setelah setengah tahun waktu berlalu. Tapi yang menarik lagi adalah mengetahui fakta kalau meskipun para kesatria sihir kerajaan Clover ini telah dilatih oleh para penjaga roh kerajaan Spade, mereka semua sepertinya berlatih di tempat yang berbeda-beda dan yang melatih mereka pun juga berbeda. Karena pada chapter kali ini, Leopold sendiri yang mengatakan kalau penjaga roh yang melatihnya adalah orang yang bernama Froga. Karena memang seperti yang kalian tahu sendiri kalau penjaga roh dari kerajaan Spade ada 5 orang. Dan satu hal lagi yang dapat membuktikan kalau Asta dan yang lainnya berlatih di tempat yang berbeda-beda dan tidak pernah bertemu selama latihan. Karena jika kalian ingat, pada chapter yang lalu Asta sedikit terkejut saat melihat Leopold yang bertambah besar. Yang itu membuktikan kalau mereka berdua tidak pernah bertemu. Dan karena memang yang melatih mereka adalah penjaga roh yang berbeda, oleh sebab itu pada chapter kali ini Leopold, Luck, dan juga Asta saat bertemu dengan gajah malah langsung mengajak gajah bertarung. Memang benar untuk sekarang kita masih belum tahu siapa yang telah melatih Luck. Tapi jika melihat jenis sihirnya, sepertinya gajah memang cocok kalau dia yang melatih Luck. Kemunculan pertama kali Asta setelah latihan selama setengah tahun di kerajaan Spade memang sangat menakjubkan. Karena dia datang menyerang seorang diri dengan meluncur menggunakan pedang anti sihirnya. Memang benar waktu itu kita telah melihat kalau Asta dapat terbang dengan pedang anti sihirnya. Tapi kita tidak tahu bagaimana cara Asta bisa terbang. Karena memang seperti yang kalian ingat kalau sebelum Asta menjalani latihan, dia memang bisa meluncur dengan pedang anti sihirnya. Tapi setelah latihan selama setengah tahun, sekarang Asta dapat terbang dengan menggunakan pedang anti sihirnya layaknya dia sedang menaiki papan selancar. Dan pada chapter kali ini juga dijelaskan dengan mengendalikan kekuatan anti sihirnya, Asta dapat membuat pedang anti sihir yang sangat berat itu bisa melayang. Oleh sebab itu, dengan menggunakan pedangnya, Asta sekarang sudah bisa terbang dengan bebas. Oleh sebab itu, sebelumnya Asta dapat menyerang benteng berjalan sendirian karena sekarang dia dapat terbang dengan bebas. Memang benar sangat mengejutkan mengetahui fakta bagaimana Asta dapat terbang. Karena seperti yang kalian ingat sendiri, kalau dulu Asta sama sekali tidak bisa terbang karena dia tidak memiliki mana. Tapi sekarang, meskipun tidak memiliki mana, Asta bisa terbang dengan memanfaatkan kekuatan anti sihir yang dia miliki. Loro Pesika adalah nama ratu dari kerajaan Heart. Oleh sebab itu, tidak aneh jika kita hanya mengetahui sedikit hal mengenai orang ini. Karena memang yang kita tahu sekarang tentang Loro Pesika adalah dia adalah seorang ratu kerajaan Heart yang memiliki perilaku konyol tapi memiliki kekuatan hebat dengan roh agung air Andin yang selalu berada di sisinya, dan dia juga memiliki kutukan iblis. Tapi mengejutkannya pada chapter kali ini malah terungkap kalau Loro Pesika sebenarnya tidak punya teman. Dan hal itu terjadi kemungkinan karena dia adalah seorang ratu. Jadi tentunya orang-orang di kerajaan Heart akan merasa sungkan dan merasa tidak pantas untuk menganggap ratu mereka sebagai seorang teman. Oleh sebab itu, pada chapter kali ini karena sedang ada waktu, ketiga gadis cantik ini yaitu Loro Pesika, Noel, dan Mimosa memutuskan untuk mandi bersama di sebuah danau. Dan di saat itulah Loro Pesika mengungkapkan rasa kesepiannya dan juga rasa kebahagiaannya. Karena akhirnya sekarang dia bisa memiliki teman. Dan teman yang dimaksud oleh Loro Pesika ini adalah Noel dan Mimosa, dua gadis bangsawan yang berasal dari kerajaan Clover.
Dan karena memang Noel dan Mimosa adalah seorang bangsawan, jadi tentunya mereka berdua juga tidak sungkan menganggap kalau Loro Pesika, Ratu Kerajaan Heart, sebagai teman mereka. Charmy, anggota Black Bull yang dilemahkan pada chapter kali ini, kembali membuat ulah. Dan sepertinya ulah yang dilakukan oleh Charmy ini memang sudah sering ia lakukan. Karena ulah yang diperbuat Charmy adalah bersembunyi di sebuah hutan di wilayah Kerajaan Spade dan memakan semua buah yang ia temui. Tapi lucunya, pada chapter kali ini ketika Charmy ditemukan oleh Asta, tubuh Charmy yang biasanya kecil malah terlihat sangat bulat. Dan hal itu dapat terjadi karena Charmy tidak bisa berhenti memakan buah yang berada di hutan Kerajaan Spade itu. Karena menurut Charmy, rasa buah di hutan itu sangat enak, jadi dia tidak bisa melewatkan untuk memakan semuanya. Yang akhirnya, karena Charmy terus memakan buah-buahan itu membuat tubuh Charmy menjadi bulat dan gemuk. Memang benar Asta mengatakan pada Charmy agar dia berhenti makan. Tapi tentunya Charmy tidak mungkin bisa berhenti. Karena seperti yang kalian tahu sendiri, meskipun Charmy memiliki tubuh kecil, tapi ketahanannya terhadap makan sangat luar biasa kuat. Waktu setengah tahun tentunya bukan waktu yang sebentar. Jadi tidak heran kalau sudah banyak perubahan yang terjadi di Kerajaan Clover dan orang-orang yang ada di sana juga. Tapi yang mengejutkannya pada chapter kali ini adalah Yuno yang sudah cukup lama tidak diperlihatkan, kali ini malah langsung diperkenalkan sebagai wakil kapten dari Kesatria Sihir Golden Dawn. Memang benar tidak terlalu mengejutkan jika melihat kejeniusan dan kehebatan Yuno kalau dia dapat menempati posisi sebagai wakil kapten Kesatria Sihir dengan waktu yang lumayan singkat. Tapi jika Yuno sudah menjadi wakil kapten, kekuatan yang dimiliki oleh Yuno tentunya juga meningkat. Karena sangat tidak mungkin jika Yuno tidak bertambah kuat, dia akan dijadikan wakil kapten Kesatria Sihir Golden Dawn. Tapi yang jadi pertanyaan adalah siapakah orang yang menjadi kapten Kesatria Sihir Golden Dawn sekarang? Mungkinkah masih William? Karena seperti yang kalian tahu, kalau sebelumnya Julius sendiri telah memaafkan kejahatan yang telah dilakukan oleh William. Dan lagi juga sangat sedikit yang tahu kalau William pernah melakukan pemberontakan. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau William masih menjabat sebagai kapten. Memang benar masih ada kemungkinan kalau William akan digantikan oleh orang lain sebagai kapten Kesatria Sihir Golden Dawn. Tapi kalau menurut saya kecil kemungkinan kalau Langris yang menjadi pengganti William sebagai kapten Kesatria Sihir Golden Dawn, meskipun dia sebelumnya menjabat sebagai wakil kapten Kesatria Sihir Golden Dawn. Karena sebelumnya, seperti yang kalian tahu, meskipun dia cuma dirasuki, tapi Langris sudah sempat menyerang Kira, raja dari Kerajaan Clover. Ya, daripada kita penasaran, sebaiknya kita tunggu saja terus kelanjutan manga Black Clover di chapter-chapter selanjutnya. Karena tentunya, cepat atau lambat, nantinya kita akan mengetahui siapa Kapten Kesatria Sihir Golden Dawn sekarang. Tapi yang lebih membuat saya penasaran adalah seberapa kuat dan hebatnya Yuno setelah setengah tahun waktu berlalu. Nah, itulah kejadian-kejadian menarik yang terjadi di manga Black Clover chapter ke-232 kali ini. Kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.